Kelompok sosial yang ditandai dengan kerjasama dan tatap muka yang intim dinamakan A. Out group, B. In group, C. Primary group, D. Secondary group, E. Formal group. Oke teman-teman, ingat, kelompok sosial terbagi menjadi kelompok primer dan kelompok sekunder. Apa itu kelompok primer? Kelompok primer adalah kelompok sosial di mana antar anggota saling mengenal secara pribadi, sering bekerja sama dan tatap muka yang lebih intens. Kata kuncinya ya, tatap muka yang intens. Kemudian untuk kelompok sekunder, yaitu kelompok yang terdiri atas banyak individu dengan sifat hubungannya tidak berdasarkan pengenalan pribadi dan juga tidak langgeng. Jadi biasanya sementara. Oke, berarti di sini jawaban yang tepat adalah C ya, primary group. Yaitu kelompok primer. Di mana kelompok primer ini ditandai dengan kerjasama dan tatap muka yang intens ya.